Ratu Aquila. Sipa, Taras 786. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Grand Azizi Resident. Terima kasih buat Bapak Alex Saputra, owner baru pengusaha properti Kota Padang Panjang. 2. Taras 786 Stabel, D5 Dekorasi, menyewakan berbagai macam tipe dan model pelaminan Kota Payakumbu. Terima kasih buat Om Rahmat Febri. 3. Bos Bali Blue Ocean Stabel, Om Agus Mobil Flood yang pernah Bang Diliput berbisnis di Kota Bali. Terima kasih buat Om Agus. 4. Batu Kereta Stabel Jawa Barat. Terima kasih buat Bapak Haji Tofan Firmansah, pengusaha sukses Jawa Barat. 5. Santana Stabel My Hijab Jakarta. Terima kasih buat Om Ronald. 6. One More Design Project, menjual perlengkapan baju dan alat-alat berkuda Jawa Timur. Terima kasih buat Om Mawan. 7. Sikabu Stabel Payakumbu, camp area tempat wisata alam cocok untuk liburan keluarga. Sikabu Kabu Payakumbu. Terima kasih buat Om Yogi. 8. Fakira Stabel Sanjay Anindi Payakumbu, jual beli kuda dan pusat oleh-oleh makan khas ranah Minang, kerupuk Sanjay dan cemilan lainnya. Terima kasih buat Om Dion Farel. 9. Bintang Lestari Stabel, rumah makan Singgalang Maimau, Kota Padang. Terima kasih buat Bapak Ujang Virgo, on Kuda Pacu Bintang Lestari SM. Terima kasih atas dukungan semuanya. Yuk kita saksikan tayangan berikutnya. Ya, persiapan menjelang hari H Pacuan Kuda Bancah Laweh 26 Juni 2022. Oke, kelas yang ditunggu-tunggu adalah AB 2 tahun pemula divisi 1, jarak tempuh 1400 meter, calon derby Sawah Lunto. Nah, di sini yang lewat sekarang Malsipa 786. Ini adalah salah satu kuda yang akan ikut berlaga di kelas tersebut. Oke, ini persiapan di sore hari ya. Dan di belakang sana pun ada Silver Candy yang warna putih. Ini suasana di sore hari menjelang acara pacuan kuda Alek Nagari Pak Basko Padang Panjang Sumatera Barat. Ini luar biasa karena ini acara akan diikuti oleh kontingen dari luar provinsi Sumatera Barat, seperti Kaltim, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumut. Nih, luar biasa. Nih, juga ikut kudanya Ratu Aquila. Kelas yang dinantikan dan banyak dibicarakan orang. Mantap, luar biasa. Dan yang ini adalah Bidadari Minang. Oke, ini Bidadari Minang, luar biasa. Bakal ikut juga di kelas yang sama. Mantap. Dan Silver Candy. Ini luar biasa. Namun ini kuda Nusa belum sampai di kontingen ini, belum sampai di Kota Padang Panjang. Diperkirakan besok bakal datang ke Kota Padang Panjang mencoba gelanggang pacuan Bancah Laweh Padang Panjang Sumatera Barat. Buat Anda yang ingin menonton ke acara ini, sudah bisa Bang Jul pastikan tiket masuk tidak ada, alias gratis. Alias gratis, banyak acara yang bakal dilaksanakan di Bancah Laweh ini. Ini betul-betul Alek Nagari.